Parang Prabu Keponten Parang Skepter. Hello dan teman-teman Cifami, selamat kembali lagi kepada satu lagi episod Malam Melabu kita. Dan kali ini vlogging nombor 2 aku tentang isu-isu semasa. Dan kat belakang ni kalau kau boleh nampak ni ada anak lelaki sebelum aku yang baru bangun dari tidur. Abai kan? Bagi sesiapa yang ada follow FB aku kan, baru-baru ni aku tulis pasal ada isu semasa yang tengah berlegar di Facebook sekarang ni. Dan ada 3 benda untuk minggu ini, iaitu tragedi menembak di Las Vegas, Beruk bawa Harley dan juga DBI ditangkap. Okey, jom kita cerita sesuatu. Okey, baru-baru ini di Las Vegas pada 1 hari bulan Oktober telah berlaku satu tragedi di mana berlaku kejadian tembakan lambang ke arah orang awam yang telah mengobang yang dilakukan oleh Stephen Nock dan dilakukan oleh individu yang bernama Stephen Paddock dan telah membunuh 59 orang dan telah mencederakan beratus yang lain. Ini memang suatu tragedi. Kita bersimpati dalam mangsa-mangsa yang terlibat. Cuma isu yang aku nak utarakan ni, bila jadi suatu macam ni kan, mula nanti akan selalunya serangan kat atas media apa barat, terutamanya sebab kita memang tahu media barat ni memang bias kan. Kalau dilakukan oleh orang Muslim saja, memang media barat dia akan terus, dia tak ada nak cerita panjang ke apa, dia letak apa ni dia akan letakkan soalan bunyi, dia akan letakkan tajuk tu memang bunyi seperti ya ada sebuah act of terrorist, terus nak labelkan pelakunya adalah seorang terrorist sedangkan siasatan belum habis lagi. Tapi macam apa yang berlaku ni, untuk Stephen Paddock dia kategorikan sebagai mass shooter ataupun dia labelkan dia sebagai seorang pembunuh sajalah. Kita tak nafikan memang media barat bias kau-kau, tapi kita juga janganlah jadi macam dia orang. Stephen Paddock memang bukan seorang teroris kan. Ada sesetengah orang telah mula sebarang post pasal cakap kenapa awak tak labelkan dia teroris juga kan, patut labelkan dia lah apa teroris juga. No, kita tak boleh macam tu. Apa yang dilakukan oleh Stephen Paddock ni bukanlah act of terrorist. Memang dia melakukan keganasan tapi masih belum lagi boleh dilabelkan teroris. Sebab kalau macam katalah semua pembunuh tu kita labelkan sebagai teroris, maka polis semua, seluruh polis kat seluruh dunia tak boleh jadi polis biasa, semua jadi apa ni, counter terrorist. Selalunya ada daripada Facebook Aiman Rashidah Wong ni, aku selalu follow dia. Yang korang boleh tengok dekat sini apa di mana dia akan cerita apa ni perbezaan ketara antara mass shooter dengan teroris kan, di mana definisi sebagai teroris kan, macam disebut kat sini artikel dalam artikel yang ditulis dia. Jadi definisi teroris adalah mereka yang menggunakan pendekatan keganasan dan apa yakni violence untuk mencipta suasana ketakutan terror demi mencapai tujuan politik. Sesuatu tindakan bukan act of terrorism jika kekurangan salah satu daripada 3 elemen tersebut: keganasan, politik, ketakutan. Macam apa yang dilakukan Stephen Paddock ni, mungkinlah dia memang betul-betul tak apa-apa nak betul kan, mentally unstable ke apa. Memang ada act of violence kan, tapi memang dia, aku tak rasa dia ada niat untuk menyebarkan ketakutan, terror dan juga motif politik. Memang tak ada, aku tak rasa macam tu. Melainkan dia apa ni, kalau orang nak cakap act of terrorism ni, kita boleh simpulkan sebagai, ini pendapat peribadi aku lah, apa yang berlaku di Israel, apa yang berlaku di Israel dan Palestin, dan juga apa yang berlaku di Myanmar terhadap apa antara tentera junta dan juga rakyat Rohingya. Dari segi pendapat peribadi aku, memang kalau nak didefinisikan sebagai terrorism, yalah dia memang first kali memang kedua-dua apa yang berlaku apa yang berlaku di kedua-dua negara tu memang ada apa ni, unsur politik kan, di mana kalau bahagian Palestin Israel tu, memang Israel dia nak berkuasa sepenuhnya terhadap apa ni, hak pemilikan rakyat Israel atau apa, rakyat Yahudi ke atas tanah Palestin. Manakala di Myanmar pula dia ada lebih untuk pada apa, dia adalah tindakan ethnic cleansing, di mana disebabkan Rohingya dia tak dikategorikan sebagai rakyat Myanmar, jadi dia pun get up dengan cara yang jangan menggunakan cara keganasan dan ketakutan. And, oh tak lupa juga ISIS, yes ada sebut juga ISIS, ISIL nombor satu lah.
Diorang pun juga adalah teroris di mana dia menggunakan motif politiknya, itu kononnya nak menumbuhkan negara Islam, tapi dengan cara keganasan, bunuh orang dan juga ketakutan. Apa yang aku boleh kesimpulkan, media barat ni memang bias. Tapi janganlah kita pun jadi macam diorang juga, nak kita nak labelkan semua apa yang berlaku untuk justifikan apa yang telah media barat buat. Kita pun nak juga label setiap orang apa ni, setiap macam tragedi yang berlaku ni pada Las Vegas ni, kita pun nak labelkan oh no ni pun teroris juga. No, tak, kita jangan ikut macam tu kan. Kita still lagi berpegang kepada fakta kan. Dalam bumbu media memang dia suka putar balik fakta. Okay, next, pada isu keduanya, beruk naik, beruk bawa Harley. Okay. Untuk apa ni, untuk makluman, saya buka Harley saja. Kisahnya adalah sebuah konvoi daripada negeri pantai timur telah berkonvoi ke arah utara, iaitu ke apa ni, telah masuk ke dalam Thailand dan juga dan telah menimbulkan kekecohan dengan menghalang trafik. Secara tak rasminya telah menghalang trafik tanpa bantuan polis supaya membolehkan konvoi dia berlalu. Ini salah. Dan benda ni telah masuk ke dalam berita ataupun TV Thailand. Hai Ali. Ali cuba hai. Di mana konvoi ini, dia adalah konvoi yang tak rasmi, tak official. Sebabnya dia tidak diiringi oleh polis. Kalau konvoi rasmi, dia akan diiringi oleh polis. Dia tak ada masalah so, kalau konvoi tak rasmi. Yang jadi masalahnya bila dia dah melibatkan hak pengguna jalan raya lain, menghalang lalu lintas. Mana boleh macam tu? Kau tak boleh je suka-suka kau nak tahan trafik, lepas tu nak bagi kau punya konvoi lalu. Tak boleh. Macam mana kau nak, macam mana kau nak defend pun memang tak boleh. Kau tak ada hak nak buat macam tu. Satu lagi pula, kadang-kadang bila orang nak potong, kau tak bagi ruang untuk orang tu nak memotong. Itu pun salah. Tak boleh juga kau menghalang apa lalu lintas dan mengganggu ketenteraman awam. Jadi tak boleh. Dan ada sebelum tu, sebelum, dan ada dalam tu juga ada suatu perbelahan antara salah seorang rider daripada kumpulan tu, namanya Bird Baking ke apa, aku tak ingat lah. Tapi memang dia punya nama konvoi club, konvoi atau club tu memang ada beruk dengan image beruk kat situ kan. Tu sebab orang semua duk kutuk dia, orang panggil beruk bawa Harley. Apa yang jadi antara ni, dia ada katanya lah ada pergaduhan ataupun ada suatu macam pergaduhan kecil atau pertelingkahan kecil yang berlaku antara rider, salah seorang daripada rider apa konvoi tersebut dengan seorang penunggang motosikal 125. Tapi benda ni katanya telah diselesaikan dengan amannya, katanya lah bagi supervisor Malaysia. Sebelum dia sendiri yang report pasal benda tu, pasal pertikaian yang berlaku semua tu, dan juga pasal konvoi yang dah langgar peraturan tu. Tapi katanya benda telah selesai secara aman. Dah agaknya rasanya konvoi tu, dan konvoi tu pun secara rasmi pun dah telah minta maaf kan dekat apa yang diorang dah buat kan. So make sure ke benda ni, kita jadikan benda ni sebagai pengajaran kan, terutama kepada orang yang apa, terutamanya kepada mereka yang gemar berkonvoi ni kan. Tak kira sama ada motor atau kereta kan, mereka kalau korang rasmi ada dengan polis, dan ikutlah apa, bukannya maksudnya korang boleh buat suka hati kan, polis tu lah yang akan tentukan macam mana konvoi korang apa yang sepatutnya. Okay, next, last kali adalah DBI ditangkap. Apa hal ni DBI ni merujuk kepada DBI teknologi, atau lebih tepat DBI teknologi sendiri yang berhad, atau lebih tepat Datuk Boy Iman, seorang pelakon yang tak laku dah. Kalau kau nak kenal siapa Datuk Boy Iman ni, ni rupa dia. Alamak, kejap eh. Ni rupa dia. Bagi siapa yang pernah tonton masa tahun 2000, awal 2000 jam tu kot, Blok 404, yang pernah apa telemovie kita yang agak dia famous, tak baru famous sangat pun sebenarnya. Kalau kau boleh cari lagi, tengoklah macam mana cerita tu. Okey, apa yang jadi sekarang ni, Boy Iman ni terlibat dengan sindiket penipuan rumah. Katanya rumah 50,000 ke atas tanah sendiri. Dengar memang bagus, offer memang bagus kan. Tapi macam aku sendiri memang terlibat dengan
apa ni, bekerja memang dalam industri binaan ni. Jadi memang sikit sebanyak memang aku tahu harga rumah tu sama logik tak logik kan. Jadi apa yang tak logiknya? Yalah, harga rumah tu lah satu. So apa penipuan dia buat ni? Apa ni? Kata dia telah kutip duit. Masalah dia jual rumah, dia kutip duit tu. Biar rumah kata harga RM50,000 tu, memang kau kena bayar boops, semua kena bayar bagi habis. Selalunya kalau orang buat conventional loan dengan bank, sama conventional atau Islamic pun, dia akan bahagi, apa ni, ikut ada kontrak dia selama 35, maksimum 35 tahun, ataupun 30 tahun. Lepas tu bayarlah ansur-ansur. Adalah dia punya dokumen-dokumen yang kena bayar dulu ke apa. Maksudnya tak bayar sekaligus. Ini dia kutip terus bayar sekaligus, kononnya akan bina rumah. Tapi rupanya rumah tak ada, rumah tak siap. Dapat dia punya tapak, maksudnya tapak asas pun tak ada. Kalau korang boleh tengok DBI punya apa ni, website sendiri kan, agak mengusingkan, agak bagi aku agak membahayakan lah. Terlalu berani dia buat macam tu. Kalau rumah yang ada tu pun tak tahu kan? Katanya rumah contoh kan? Kalau rumah contoh, mana rumah apa ni pembeli. Okay, sebelum tu aku nak bagi kredit dulu kepada Khairul Izwan, antara individu yang famous dalam apa ni, memerangi scammer-scammer seperti Boy Iman ni. Dan setelah Khairul Izwan ni push habis-habis, sampailah pihak PPIM sendiri, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, pun join the club untuk membantai si Boy Iman and the gang ni. Kalau korang follow up, sebenarnya Boy Iman ni bukanlah orang pertama yang terlibat kenapa scam rumah macam ni. For rumah murah, lepas tu rumah tak ada. Backtrace balik daripada zaman Alfafa lagi. Ya, Alfafa, bagi aku rasa Alfafa ni yang pemula dia. Atau sebelum tu ada lagi, aku tak ingat. Okay, kata yang aku, tapi memang Boy Iman berasal daripada sana. Asalnya Boy Iman ni adalah dia punya duta, saya duta Alfafa ni. Modus operandi yang sama. Warnanya ada, tapi lagi teruk. Dia apa ni, offer rumah sekali dengan tanah ke apa tu, harga dalam RM1,000 apa, memang tak masuk akal, memang tak masuk akal. So daripada situ agak dia dah nampak yang Alfafa Iman tak tahan lama mengikut. Tapi Boy Iman telah belajar cukup saya punya strategi, teknik dan taktik untuk buat scam rumah ni. Jadi dia pun tubuhkan satu lagi company yang dengan seorang Datin Anggun ke apa tah nama dia, dengan apa share partner seorang lagi, dia namakan sebagai Juta Kelulut Resource ke Global ke, aku tak ingat. Bertukar-tukar nama kan. Dia kalau company bertukar-tukar nama ni, korang elak kan. Terus push, buang, lari jauh-jauh, go, shoo. Elak kan. Kenapa dia nama kan Juta Kelulut? Aku tahu madu kelulut je ni. Apa, macam tu jugalah, kutip duit, offer rumah, rumah tak ada. Kesian lah kat orang, especially orang tua-tua yang pakai duit pencen. Ada seorang kes tu sampai jual rumah yang dia memang dah habis beli, apa ni, dia jual rumah yang dia duduk tu just untuk dapat rumah landed. So punya rumah tak ada. Kesian lah baik, kesian, janganlah buat orang tua-tua macam ni. Akhirnya ada persekitaan di antara Boy Iman dan juga Datin Anggun ni. Masing-masing menuduh lah kawan ni songlat duit, kawan ni ambil duit lah. Katanya diorang bayar bawah apa ni, Juta Kelulut Resource tu punya akaun ke apa. So aku tak tahu macam mana duit tu boleh terlepas dari sini. Seterusnya Boy Iman pun lepas tu dia keluar daripada apa ni, Juta Kelulut tu, dan buat company ni yang bernama DBI Technology. Tak silap aku, sebenarnya dia ada DBI Property ke apa tu, dia tukar kepada DBI Technology. Tukar nama lagi kan. Kalau korang tengok macam ni, just No, bye-bye. Hi, jangan hi pun, bye-bye je. Modus operandi masih juga sama. Dan akhirnya kalau ikut berita kat sini daripada M-Star ni, akhirnya Datuk Boy Iman dicekup. Dia punya datuk semua, oh, satu lagi. Pasal dia punya isu datuk pun satu hal. Pada asalnya dia dapat datuk ni, korang ni daripada kerajaanan ni. Come on lah weh, kerajaanan ni dah lama pupus lah, yang dah tak ada dah. Dan lepas tu, dan tahu macam mana dia dapat datuk kali, gelaran datuk kali kau, daripada faham lah ini legit lah. Walaupun tak tahu lah, aku tak berani cakap dia bayar ke apa benda semua, macam mana dia dapat ke. Tapi dia adalah satu legit dapat PhD dia memang tak payah tengok lah, tak mana-mana punya universiti lah. Siap dia punya convocation, kalau kau pandai cek, pandai-pandai lah korang cek sendiri convocation dia.
ada apa ni, dia just tulis macam international international New City apa tah, dengan ada balloon-balloon semua, which is kamu lah, aku sendiri pun pernah convo, tak ada convocation bukan macam tu lah. dia just bukan macam tu. Banyak sangat wayang dengan si Dato' Boy Iman ni. Okay, dan seterusnya, okay, aku nak cakap tengah, okay, dah dicukup kan, even baru ni update kan, dia hanya bebas berapa minit waktu dan dicukup semula kan, melibatkan 188 report ke atas Dato' Boy Iman. 188, mind blown. Dekat 200 report ke atas seorang individu bernama Dato' Boy Iman ni. Dan jumlah kerugian yang terkumpul dikatakan 6.2 juta. Bye, 6.2 juta. Kaya. Memang kaya, bye. 6.2 juta ibarat macam ada, kalau 1 juta tu seorang jutawan adalah 1 juta, dan ada 6 orang jutawan kat situ. Benda ni memang bukan aku nak cakap tak logik 100%. Benda kalau macam rumah untuk dibuat kat tanah sendiri harga RM50,000 ni, logik dia, dia ada logik dia bersyarat. Korang kena beli bahan sendiri dan bina sendiri rumah tu. Cili bili kan, buat beli bahan sendiri dan bina sendiri. Bina sendiri ni bukan ada bantuan lain, sendiri. Pasal kau tak, korang kena upah lain. Cili bili, cili bili. Itulah dia. Okey, nasihat aku sebagai orang yang memang terlibat dengan industri binaan ni, industri seni bina ni, kalau korang nak buat rumah, carilah kontraktor kurang-kurangnya. Jangan cari hati tak laku. Okey. Sekian sampai di sini saja. Terima kasih kerana menonton dari Bench Farming Calo. Sekian.